bakar-bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Akhirnya teman-teman Bang Haji bakar-bakar Yusi lagi. Kali ini PUBG lagi berkolaborasi dengan Dodge, mobil keluaran dari Amerika Serikat yang bentuknya kece badai guys ya. Dan gak tanggung-tanggung langsung 3 jenis mobil sekaligus. Kita lihat langsung ya teman-teman ya, gimana bentuknya. Ini dia teman-teman. Wow, ada videonya teman-teman. Kita bakal coba lihat bareng-bareng ya. Boleh tuh. Oh, keren ya coy. Sedap. Kuas juga ada guys ya. Gak cuman mobil sedan doang. Wahai, boleh nih, boleh nih guys. Nah itu dia teman-teman. Wow. Oke, jadi ada beberapa warna juga setiap tipe mobil. Yang pertama itu yang ini teman-teman ya. Ada yang model api seperti ini, keren banget sih menurut gua. Kemudian ada yang model ini teman-teman ya. Gue suka yang warna kuning sih sebenarnya ini ya. Karena dia ada ininya ya, ada wallpapernya gitu loh. Keren banget. Yang terakhir yang tipe seperti untuk UAS teman-teman ya. Ada yang warna yang seperti ini gue suka banget sih. Warna yang ngejreng-ngejreng itu loh. Dan kita bakal mulai dari skin yang satu ini dulu teman-teman ya, Challenger SRT Hellcat ya. Kita lihat seberapa hoki Bang EJ. Total ada 52.000 UC. Kita bakal lihat nanti sisa berapa ya. Itulah yang kita gunakan ya UC-nya. Kita bakal langsung mulai yang gratis dulu deh. Yang gratis sekali teman-teman. Siapa tahu sekali langsung dapat. Ah, gak mungkin sih ya. Kita bakal coba gak skip animation dulu. Oh ya, bentar. Sebelum gue lanjut ya, kita cek dulu shop-nya. Nah, di shop kita juga bisa beli mobilnya dengan harga 600 koin, teman-teman ya. Jadi, kalau kita misalnya udah dapet mobilnya, kita bisa dapet dengan membeli juga, ya. Supaya nggak double-double. Dan di sini ada tanda tanya, gue cek dulu, guys, ya. Jadi, ada persentasenya nggak? Oh, ada persentasenya 1,75% ya, teman-teman ya. Kita langsung buka aja ya, 10 kali. Let's go, I love you. Langsung dapat itu. Oh, enggak, guys. Itu, ini muter-muter ya. Gue kira tadi langsung dapat yang digambar ini. Oke, okay. Oke. Yang pertama, kita cuman ada kemungkinan dapat yang warna kuning dan warna hitam, teman-teman ya. Gue coba skip animation ya, kelamaan ya. Oke, dapat kopi doang, guys. Oh, karena gue salah pencet. Gue milihnya yang ini. Harusnya gue milihnya yang ini, guys. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gue mau yang ini dulu, teman-teman ya. Yang sedan dulu. Kita bakal coba draw lagi. Skip animation, dapat topi teman-teman dan dapat koin banyak ya. Oke, gak apa-apa. Kita bakal coba skip animation aja ya supaya cepet dan semoga kita dapat yang warna hitam berapi-api guys. 3 2 1. Please. Aduh, gak segampang itu Ferguso. Gak segampang itu. Udah 1500 UC guys ya. Please Krapton, I love you, I miss you, I want you ya. Krapton, dengan ini aku nyatakan cinta kepadamu. Aduh, lumayan teman-temannya dapat. Ada yang dapat 10, itu dapat 10 guys ya, Dodge koinnya ya. Jadi kita dapat koinnya udah sampai 74 guys. Butuh 600 untuk mendapatkan mobilnya ya. Jadi kalau hoki kita dapat banyak koin juga ya. Please tension, I love you, I miss you, I want you. Aduh, pecelele. Agak sulit ya sepertinya ya. Gue kira gue bakal seberuntung itu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Teori pecelele. Oke, dapat baju guys ya. Dapat baju lumayan ya. Kita equip now ya. Siapa tahu dengan menggunakan bajunya kita bakal hoki. Please craft attention. Aku cinta padamu. Aku akan menghabiskan seluruh UC-ku untuk ini. Please attention. Tapi kamu kasih aku dulu di awal satu ya. Please ya. Please pecelele. Tolonglah. Gak dikasih guys. Oke, kita udah ngumpulin 150 tapi setidaknya ya. Coba sekali lagi. Mungkin harus diganti-ganti kali ya. Aduh, gak dapet guys. Kita coba ganti ini ya. Oke, bang aja ada teori. Teorinya adalah kita gonta-ganti temen-temen ya. Coba ya. Boom! Aduh, dapet pecel lele semua temen-temen. Teori gua gagal total. Ini ada tulisan road race, tapi event is not open yet. Oke, nanti mungkin kita bisa menggunakan mobil ini untuk balap temen-temen ya. Please, stay channel. Tolonglah, kamu pelit kali sama aku. Udah habis 5.000 belum gue kasih mobilnya satu pun pecel lele. Tolonglah.
Please. Guys, gue kayaknya kurang beruntung ya. Udah menghabiskan 7000 UC dan belum dapat, teman-teman. Please. Belum dapat, teman-teman ya. Gue enggak seberuntung itu sih. Kita coba skip animation sampai dapat ya. Tolong, tolong. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Coba kita. Gitu caranya guys. Oke, gue suka nih. Oke, gak apa-apa. Walaupun gue dapet yang ini, cuman ini mending ini sih daripada yang hijau sebenarnya. Hijau kayak gimana itu ya? Kayak kolor hijau, bukan nasi luman, bukan juga. Oke, ini mobil sedan guys ya. Itu mobil sedan yang, oh dia mobil sedan yang ini temen ya. Mana skinnya? Kok gak ada ya? Tunggu. Oh, mobil sedan yang ini dia. Oke. Oh, gue juga punya kosek nih, Agera ya. Gue lupa guys, gue punya mobil beginian ya. Nah, ini kan ganteng nih ya kan. Lebih gagah ya. Kita pakai tiga-tiganya aja. Jadi nanti ketika kita bergerak, kita bisa menggunakan mobil ini nantinya, oke? Oke. Oke, berikutnya kita bakal buka yang lain guys ya. Jangan yang itu doang. Yang lain. Oke, gue udah dapat satu sih. Melebihi ekspektasi gue sih. Gue kira bakal habis lebih banyak dari itu ya. Sekarang kita bakal coba yang ini ya. Ini adalah mobil Dacia berarti temen-temen ya. 3, 2, 1. Oke, belum dapat ya. Please kasih gue Krapton. I love you, I miss you, I want you. Aduh, tolonglah Krapton. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Krapton. Ya, Tencent. Aku tahu sekarang gue main PUBG itu agak-agak sepi ya. Kalau glue ke sini, PUBG bakal rame lagi. PUBG masih rame kok katanya. Oh iya ya, masih rame sih guys ya. Jadi ya, gue tetap suka sih siapa. Tolonglah PUBG. Udah 458 koin guys. Kita udah habis 12.000 UC ya. Please Tencent. Tapi gue berharap lebih sih. Please Tencent, please. Aku mohon Tencent. Tencent, I love you, I want you, I need you. Please Tencent, bapak kau ganteng kali lah. Kayak aku. Sedap. Aduh guys, kita udah ngumpulin 515 ya. Dan gue belum dapetin mobilnya. Tolonglah. Dapet satu loh tadi loh. Yang warna kuning, please. Yang warna kuning. Oke. Semoga walaupun gue habisnya banyak, langsung dapet yang bagus guys ya. Warna kuning, please. Warna kuning. Kuning. Guys, gini rupanya caranya, ya kan? Oke, dapat guys. Yang gue mau lagi. Oke, teman-teman ya. Jadi, Bang Eji berhasil mendapatkan yang warna kuning. Gila, keren coy. Ini Dacia loh, teman-teman. Dacia, teman-teman ya. Oh, yang ini yang mobil apa ya? Oh, mobil yang kenceng itu, guys. Gue inget. Jadi, sekarang mobil ada tiga ya. Gue inget. Jadi, ini kalau kita nggak pakai skin ya. Kalian ingat ada satu mobil yang baru, teman-teman ya. Gue lupa namanya apa ya. Nah, sedangkan skin mobil ini gue nggak ada, guys. Maaf. Oke, kita lanjut ya. Salah pencet. Ntar semua skin gue beli, Pak. Sabar, jangan ini. Ini, oke. Sabar, guys. Sabar, ya. Terakhir ya, ini ya, teman-teman, ya. Oke, jadi kita bisa membelinya sebenarnya, ya. Karena kita udah punya duit 568. Jadi kita nggak usah spend terlalu banyak sebenarnya, guys. Cuman kita bisa beli set ini untuk mengganti warna dari mobil kita menjadi warna yang spesial. Oke, gua ngerti sekarang. Warna yang spesial maksudnya apa, Bang? Jadi, kita bisa dapetin warna kuning dan warna api ini, tapi kita nggak bisa dapetin warna hijau, teman-teman. Jadi, warna hijau ini cuma bisa kita dapatkan dari mengecat mobilnya. Tapi sebenarnya gua milih untuk nggak mengecat mobilnya sih, karena lebih bagus bentuk warna kuning ini daripada warna hijau menurut Bang Eje ya. Ini juga menurut gue yang paling gue mau warna kuning. Ngapain lagi gue ganti jadi warna pink gitu kan. Kalau ini gue pengen warnanya kuning sih, karena hitam terlalu standar. Kita coba dulu deh ya. Siapa tau lo sudah dapet guys. Agak sok gitu sih. Kita udah punya 584 koin ya. Kita bisa beli yang lain sih. Kalau gue dapet, gue bisa beli ini sih. Yang warna merah api ini. Ini keren banget yang api ini. Ya ampun. Yang api itu terlalu keren sih. Coba deh lagi deh. Siapa tau kita oke. Dapet dong. Gak dapet guys. Tapi koin kita udah 596. Aduh galau nih guys. Galau. Dapet dong. Dapet guys. Gila. Bang Eji dapetnya hitam. Gak apa-apa. Gak apa-apa guys. Dapet warna hitam guys. Nah, dengan ini kita bisa
beli satu mobil lagi atau beli warnanya, teman-teman. Oh, tapi ini mobil yang ini, guys. Mobil yang Bang Aji udah punya paling keren, yang ada kill message-nya. Uas yang ada topinya, teman-teman ya, sayangnya ya. Sedangkan skin ini gue masih burik ya, guys ya. Skin yang nggak ada topinya gue masih burik. Oke, sekarang kita punya lebih nih. Ya, kita punya lebih nih. Kita bisa beli lagi mobilnya. Atau kita bisa beli warnanya. Menurut gue sih mending beli mobil ya. Kenapa? Karena kalau beli warna, gue nggak tahu gue bisa balikin warnanya ke bentuk semula apa enggak gitu ya. Ya, jadi kita baru bisa beli mobil yang tengah ini kalau kita punya set dan punya mobil yang lain. Ya, kita barter, teman-teman. Menurut gue itu pilihan yang buruk sih. Gue gak mau ganti sih. Yang gue dapetin lebih keren. Tapi ini gue suka yang warna kuning nih, guys, sebenarnya. Kita coba lihat ya. Kita beli mobil yang mana, teman-teman? Ada yang warna kuning ini atau yang warna api ini? Aduh, keren banget itu yang api, coy. Ini warna ungu juga cakep sebenarnya ya. Yang Hellcat ini warna ungu juga keren ya. Tapi kuning lebih keren sih. Ini kuning, tapi gue udah punya skin dewa, guys. Ya udah, gue beli ini aja, guys. Yang ada apinya ya. Kita beli yang ada apinya ya. 1000 IC gameplay. Nice. Oke, cuman dia masih legendary ya. Sepertinya kalau kita membeli catnya dan kita tukar dengan yang tengah ini, teman-teman, dia bakal jadi, oh nggak, sama aja, guys. Dia juga legendary ya. Mungkin ketutupan sama facecam gua kah? Kita coba lihat ya. Oh iya, ketutupan ya. Nah, ini, guys. Nah, legendary ya, warnanya pink, teman-teman ya. Kalau dia mythic warnanya merah. Jadi gua membuat keputusan yang tepat sih. Jadi gua bakal make aja semuanya, teman-teman ya. Yang kita punya, gue bakal ganti lagi. Kita bakal test drive dulu, ngeliat gimana kekerenannya. Oke. Ini gak bakal gue pakai lagi. Ini gue terlalu sering pakai, guys ya. Oh, ini cop juga ya. Oh, ini untuk cop ternyata. Oke. Jadi gue in game nanti ketika gue pakai cop, gue bakal menggunakan mobil ini ya. Gue gonta-ganti nanti ya. Sebentar, gue coba dalam in-game, teman-teman ya, bentuknya seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Oke, teman-teman, jadi ini adalah skin yang kita dapatkan ya ketika kita gacha tadi. Lumayan keren sih baju dan celananya ya. Selain itu juga kita bakal langsung nyobain aja mobil yang kita dapatkan. Kita dapat mobil cop-nya. Wahai, keren, coy. Wah, keren banget sih ini. Keren banget sih, memang selera gue lumayan sih, guys ya. Ada api-apinya seperti ini, atau kita bisa mengganti dengan yang ini. Ini juga gagah sih menurut gue ya, gagah banget sih ini, keren sih. Keren. Oke, berikutnya yang kita dapatkan adalah ini, teman-teman. Oh ya, belum gue lihat ya, kita lihat interiornya itu beda nggak? Oke, interiornya seperti ini, guys ya. Wow, SRT, terus ada gambar seperti api di dalamnya. Kita coba yang ini. Oh, sama ya, interior sama, guys ya, untuk satu mobil. Yang sama jenisnya ya. Kalau Corset nih Agera kayak gini, guys. Bagusan yang tadi sih, ini terlalu manual ya, yang tadi agak digital gitu ya. Oke, lanjut kita ke mobil Dacia-nya, teman-teman ya. Wah, keren banget, coy. Ini yang gue pengen dari tadi ya. Kan mobil Dacia gue bosen pakai Tesla warna pink mulu, guys. Ini keren banget sih. Dan kalian bisa lihat di sini ya, kita coba. Oh, sama ya, guys ya, interiornya ya, SRT seperti ini. Keren. Oke, kita bakal coba keluar dulu. Cara keluarnya gimana, Pak? Gak bisa keluar, Pak. Woi, gue gak bisa keluar, woi. Oh, bisa. Berikutnya adalah ini, guys ya. Uas ya. Nah, uas yang Bang Aji pakai selama ini. Ini bagus sih sebenarnya. Menurut gue ini udah paling oke sih untuk uas saat ini ya. Terbaik ini, guys ya. Cuman kita mendapatkan yang warna hitam, guys. Oh, yang warna hitam gagah juga sih. Gagah juga, guys. Oke, dengan ini kita bisa mulai pamer-pamer mobil lagi, teman-teman ya. Gue punya 4 mobil baru yang super keren ya. Oh, ini agak beda, teman-teman ya. Agak beda ini interiornya ya. Keren. Oke, jadi ditunggu ya, teman-teman ya. Konten berikutnya sepertinya kita bakal cobain semua mobil kita in game ya, supaya teman kita ngiler gitu ya. Ini sih yang bakal gue tunjukin, yang ini sih. Yang ini paling keren sih menurut gue. Yang api ini. Keren banget sih. Sama yang kuning itu cakep banget tuh. Bunyinya keren banget ya. Cuman kelebihan mobil Tesla dibanding ini adalah bunyinya ya. Dodge ini bunyinya nyaring banget, guys ya. Jadi musuh bisa dengar. Kalau Tesla itu halus banget, guys. Nah, halus banget Tesla itu. Makanya kemarin tuh sempat di-ban ya. Mobil Tesla itu di beberapa pertandingan non-official itu gak dibolehin pakai Tesla. Jadi Tesla itu masih lebih unggul sih dari segi fungsional ya, tapi dari segi gaya-gayaan sih mobilnya lebih keren ya.
Jadi kita bakal langsung lihat aja gimana keseruan Bang EJ di video berikutnya menggunakan mobil baru ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!